Iya, lagi nyari Pokemon gue. Halo teman-teman, kenalkan saya Triko Aditama. Saya berasal dari Budidaya Perairan Angkatan 2013. Ini saya diamanakan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aquakultur tahun 2016. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman dari Program Studi Budidaya Perairan Angkatan 2016. Selamat bergabung, selamat mengabdi bersama kami di sini. Ya, sebagai mahasiswa di sini, kita harus selalu mengabdikan diri kepada negeri, terutama kepada Indonesia melalui lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Di sini, kalian sudah sebagai mahasiswa harus selalu mengamalkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan juga pengabdian, yang salah satu diantaranya dapat dipenuhi melalui himpunan mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Aquakultur akan membawa teman-teman semua menuju perbaikan, menjadi yang lebih baik lagi untuk kemajuan perikanan budidaya di Indonesia, sehingga teman-teman semua akan lebih dapat berperan untuk kemajuan Indonesia melalui sektor perikanan budidaya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Haribo. Saya dari Perairan Angkatan 2014. Saya ucapkan kepada para mahasiswa baru di Perairan Angkatan 2014, selamat bergabung di Perairan. Selamat menjadi anggota keluarga kami di Himpunan Mahasiswa Aquakultur. Itulah himpunan kami. Kemudian, di sini tuh kalian nggak cuma belajar tentang kayak biasa-biasa tentang baik yang tema pelajaran, mata pelajaran dan tema. Di sini kalian juga bakal belajar mengenai kepemimpinan kalian, kemudian mandiri kalian, kemudian kerja sama kalian. Di sini tuh kalian nggak cuma belajar tentang mata kuliah yang biasa-biasanya. Jadi kita tuh di sini benar-benar dituntut sebagai mahasiswa ya, terutama kita dituntut untuk mandiri. Kita dituntut untuk supaya bisa hidup sendiri. Maksudnya yang bisa hidup sendiri itu kita nggak ketergantungan lagi. Kita nggak ketergantungan sama guru, kita nggak ketergantungan sama kakak-kakak kelas yang sebelumnya, atau gitu. Kita nggak ketergantungan sama orang tua kalian, terutama yang merantau dari sana ke sini gitu kan. Nah, itu juga kalian kalau misalkan susah atau misalkan mengalami kesusahan, terutama di mata kuliah ataupun bingung, misalkan kak ini harus gimana, kalian jangan sungkan-sungkan buat nanya ke kita, kalian jangan sungkan-sungkan, kalian jangan malu-malu, jangan beda istilahnya, jangan bedain tingkat-tingkat, saya nggak mau nanya ke dia takut dia nanti jawabnya enggak, lebih baik nanya, insya Allah mungkin kami akan membantu kalian selama kami bisa menjawab tentunya. Kalau misalkan benar kalian kesusahan atau kebingungan, pokoknya jangan benar-benar jangan sungkan untuk nanya ke kami. Terus juga dengan masuknya kalian, dengan bergabungnya kalian dari dunia perairan yang 2014, saya harap kalian itu menjadi angkatan yang jauh lebih solid lagi, kerjasamanya lebih ditingkatkan lagi, karena kerjasama itu benar-benar penting banget. Terutama angkatan kalian ini benar-benar angkatan yang jumlahnya sangat-sangat banyak, 88 orang, dan semoga 88 orang yang masuk baru ke budidaya perairan ini bisa membawa nama Himapua, nama budidaya perairan itu, terutama yang Universitas Jenderal Sudirman, bisa lebih up lagi, lebih berkembang lagi dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Kalau pesan tuh konsisten menjalani kuliah, tugas, praktikum, semua itu dijalani dengan konsisten, dengan santai. Yang 2016 atau mahasiswa baru ya tetap semangat ya. Jadi di budaya perairan tuh kita keluarganya harus selalu dijaga. Ya, kalian jangan terlalu tertutup dengan kakak kelas, dengan kakak angkatan. Selalu aja kepoin mereka gitu. Mereka baik-baik kok gitu. Kalian udah jadi mahasiswa nih sekarang. Berarti kalian saya harapkan di sini kalian bisa menjadi lebih baik lagi, bisa mengasah jiwa kepemimpinan kalian, keterampilan kalian, asah otak kalian, dan semua bidang kalian bisa kalian tempuh di budidaya perairan. Nah, di sini kalian akan diajarkan untuk menjadi lebih baik lagi dalam bidang perikanan maupun bidang-bidang lainnya. Tidak hanya perikanan, kalian bisa juga mengasah kreativitas kalian dalam bidang organisasi. Semoga dengan ini kalian bisa menjadi lebih semangat lagi. Jangan patah semangat, kalian harus tetap belajar di sini. Semangat belajar, BDP siap tempur. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Budidaya perairan. Budidaya perairan. Budidaya perairan. Budidaya perairan 2016. Himakwa. Siap, Bur!